Jelang pilkada serentak, khususnya pemilihan kepala daerah Kota Bekasi, ratusan orang yang terdiri dari berbagai marga Batak di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar deklarasi politik toleransi. Menurut Ketua Forum Lintas Marga Kota Bekasi, Oscar Sianipar berharap mendekati pilkada ini masyarakat semakin kompak, rukun, dan menjaga toleransi. Meski beda pandangan dan pilihan politik, kerukunan antar sesama di Kota Bekasi bisa terwujud dengan baik. Dan berbagai pertimbangan menentukan pilihan untuk pendukung Pak Tri Adianto dan Haris Bobiho menjadi pimpinan kita di Kota Bekasi. Karena kami menganggap bahwa mereka lah dari pertimbangan-pertimbangan kami, dari sepak terjang mereka yang sudah pernah memimpin di Kota Bekasi dan bisa menjadi kota toleransi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.